Okey, penonton, untuk ruangan ketika ini, kita akan bersama dengan rakan kita dalam ruangan seleksi pagi. Farah dan Azra telah pun bersedia apa yang menarik di Terengganu FM. Silakan Farah dan Azra. Dengan kami sangat kami hargai walaupun di mana sahaja anda berada. Itu dia Comel Zaleha dan juga Munawar. Terima kasih banyak kena benarkan suara ini dari Bumi Terengganu Darul Iman. Saya Farah Haji Fauzi dan saya NZR menemani anda sampai pukul 10 pagi. Rakan-rakan kita Munawar dan juga Zaleha yang berada di pentas Selamat Pagi Malaysia Angkasa Puri Kota Media. Kami akan bawakan cerita hari ini berkenaan dengan monsun timur laut. Ya, kami kat sini berpagi-pagi dengan hujan yang lebat. Oh, bangun pagi tadi rasa macam bercinta nak bangun tidur ah. Sebab hujan lebat kan. Sekarang pun rasa makin sejuk je rasa. Berkenaan dengan monsun timur laut ni telah pun dikhabarkan beberapa hari lepas oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Monsun timur laut ataupun kita kenali sebagai musim terkujuh lah. Yang mana bermula pada 11 November lalu dan juga berterusan sampai ke Mac katanya kabarnya. Jadi dalam tempoh ini 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku di negeri kami di Terengganu Darul Iman ni. Jadi kalau Terengganu sendiri Zaza, kita ada tiga beberapa kawasan di seluruh Terengganu ni yang disenaraikan sebagai titik panas ataupun hotspot berlakunya bencana banjir. Dan dijangkakan hujan episod pertama ni akan berlaku bermula hari inilah sebenarnya memang sudah pun terbukti tadi. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi di mana memang kami mengalami hujan agak lebat yang berterusan di awal pagi. Sampai sekarang pun tengok jendela masih hujan ke? 16 hingga 18 November. Dan menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Encik Muhammad Helmi ada berkata keadaan itu menyebabkan peningkatan kelembapan. Jadi suka untuk kami wawakan kepada anda juga terutamanya penduduk Terengganu yang sedang berhadapan dengan banjir. Ikuti perkembangan cuaca setiap masa menerusi platform-platform tertentu. Salah satunya tak lain tak bukan anda boleh dapatkan menerusi di laman Malaysia. Okey, kalau luruan monsun ni yang berlaku adalah kuat pada masa yang sama oleh wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri kita dan boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah dan juga kawasan kerap banjir lah. Jadi sekiranya hujan lebat berlaku serentak, kejadian air pasang juga boleh berlaku. Risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih ekstrim. Jadi orang pada timur ni macam sentiasa bersiap siaga. Betul. Tapi kan musim terkujuh ada beberapa cabaran jugalah. Contoh ada beberapa kerjaya yang kita tidak boleh teruskan di musim terkujuh. Contohnya pengusaha-pengusaha chalet kebanyakannya tukar kepada apa ni pengusaha pelancongan dari segi lain. Betul. Ataupun keropok lekor, keropok keping, tak boleh nak jemur. Tak boleh nak sidai, tak boleh nak jemur apa ni batik-batik cantik. Dan kalau diikutkan beberapa pusat peranginan di pulau-pulau seperti Pulau Perhentian, Pulau Redang dan juga Pulau Kapas telah pun ditutup seawal bulan Oktober lagi dan dijangka dibuka selepas bulan Mac nanti. Tetapi musim terkujuh juga ada juga merupakan punca pendapatan lebih. Contohnya kalau di Kubang Jela Mane tu diorang akan jual ubi. Jadi musim hujan kita akan cari ubi ke Kubang Jela Mane. Okay. Nampak tak? Ubi dan juga kopi kampung. Saya nampak Zaleha macam panggil-panggil kita je. Apa Zaleha? Kita juga banyak ke? Terima kasih untuk anda yang memberi peluang kepada kami untuk berkongsi berkenaan dengan monsun timur laut dan kami bagi peringatan sedikit kepada kita semua agar sentiasa berwaspada dengan perkembangan cuaca semasa. Ya betul. Sediakan payung sebelum hujan. Sekian dari kami Farah Haji Fauzi. Dan saya AZRA. Kita kembali lagi kepada Munawar. Munawar. Okey. Terima kasih.